di sini Mama Hadrin tak mengisahkan non bubuhan ikam lah. Kita nih sudah berbuat baik lawan orang, tapi orang tuh kada membalas kebaikan kita tuh. Nah salah tuh lain inya, tapi kita nih terlalu berharap memberi gesan orang, tapi kita berharap juga supaya inya tuh baik kita karena kawa sayangai. Nang yang akan membalas kebaikan kita tuh hanya Tuhan kena, tapi Tuhan tuh membalas dengan cara nang berbeda mungkin. Nah makanya jar Mama Hadrin ingatakan bun lah, nang maulah kita terlalu berharap dan ekspektasi kita tuh terlalu tinggi. Makanya jangan tapi hendak babaik-baikkan orang, jangan tapi hendak berharap tuh orang baik lawan saurang. Pada intinya Tuhan kena membalas dengan cara yang nang berbeda jar Mama Hadrin ingatakan lah. Tapi nang maulah kita nang terlalu berharap nih, kita misalnya memberi kado kan berlian, kehendaknya kita tuh lebih diberi daripada berlian itu. Ini lah sandal badan. Makasih Bu Vika aku hadangi di sana. Aja aku mau ancang-ancang lu. Ini mencari duit tuh kada semudah mencari dosa ya lo bebek. Asli. Nang ini kawan tuhuk bahuma mencari duit nah kada gesan makan sehari haja lapah, kawan pula mau utang dalam lo hai nah beli calicak anu ibu kepsek anu nah apa kepala sekolah nih kan. Laki kita. Sandal sebarang. Mas sandal kamu sebarang. Kadang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berdua selaku Dewan Guru beserta staf dan jajarannya. Betul sekali. Menghimbau kepada para murid ya. Tidak boleh berpacaran peraturannya ya. Peraturan di sekolah tidak boleh berpacaran. Harus belajar dengan rajin dan giat. Saya sebagai ibu kepsek dan di samping saya adalah ibu BK. Tidak boleh berpacaran, tidak boleh berkelahi sesama teman, yeah. Peraturannya ya. Terus juga tidak boleh mabuk-mabukan, minum-minuman, apalagi mau obat yang kena kekaruan tampuh ya. Ibu berdua itu sedih, yeah. Masa depan kalian itu nanti bakalan suram. Iya, yeah, karena sudah banyak itu yang menjadi korban-korbannya. Iya, yeah. Betul. Jadi buat anak-anak dimohon dengan sangat sebelum ibu merong-merong main. Banyak banget iwaknya di sini lah. Wah! Nah, kenapa Ibu Deka? Aku stres. Ini menghadapi murid. Aku lagi karena ramnya enggak ujung. Nah, kenapa? Aku stres. Rumahnya aku kan sini. Kita nih belum gaji. Hen, Ibu Bika. Kenapa pula? Aku ada berkeluh kesah. Kenapa pula? Aku kan stres pada lawan murid-murid hari ini. Kenapa? Ada nang kada jum kah atau menyatur? Ada nang kada jum. Ada menyatur. Ada nang sak. Sakit lah je alasan ada nang macam kekanakan lah. Padahal kan anak naik kelas kak ada. Ada nang berpacaran nang gelo-gelo kayak itu sakit kepala. Aku memikirkan kayak ini sebagai guru BK. Kita nih sebagai apa guru nih mendidik supaya anak murid itu baik nih. Kemudian guru tuh berperan sebagai mama. Sebagai abah Hadran nih karena tapi ulihan be cari paksa be unjuan di belakang sekolahan nih nah. Aku gini kayak ini nah ini mana.